kalinya Kerajaan Negeri Pahang menganjurkan karnival rakyat Pahang pada 2, 3 dan 4 Februari di dataran Sayangi Kuantan bersebelahan dengan kompleks Bandaraya Kuantan. Karnival rakyat Pahang ini dianjurkan bersempena keberangkatan balik ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku Berdua ke bumi Pahang selepas menerajui tahta pemerintahan negara selama 5 tahun. Jadi karnival ini untuk meraihkan sebagai rasa gembira kepulangan atau keberangkatan balik Tuanku, dan sebagai tanda tak setia warga kerajaan negeri dan rakyat keseluruhannya kepada Tuah Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Sihkan pada 2 hari bulan tu pada 11 malam akan diadakan himpunan pendekar Pahang dan juga tayangan filem Pagari Bulan. Dan himpunan Pendekar Pahang ini akan melibatkan persembahan seni mempertahankan diri, silat, taekwondo, silambam, wushu dan juga tayangan filem Pagari Bulan itu adalah berkenaan dengan perjuangan wanita menentang kezaliman penganas komunis. Dan pada 2 hari bulan itu juga sehingga 4 hari bulan Februari itu, sepanjang 3 hari itu akan ada penganjuran food festival. Dan pada 3 Februari malam kemuncak program ini akan diadakan malam karnival rakyat Pahang. Malam karnival rakyat Pahang ini akan menyajikan perarakan kenderaan berhias dari 11 daerah di negeri Pahang ini dan juga beberapa agensi yang akan berarak dari Serambi Teruntum hingga melintasi dataran Sayangi Kuantan. Dan julung-julung kali diadakan, dan pada malam tersebut juga akan ada persembahan istimewa artis jemputan kita iaitu Aming Spring, Aina Abdul yang tengah trending sekarang, dan juga Afiq Sazwan. Dan selain itu ada juga persembahan khas daripada artis kelahiran Pahang, Roslan Madun, untuk kita mengadakan solat subuh berjemaah yang tengah trending sekarang, subuh macam Jumaat. Jadi kita akan adakan semua sekalilah warga Kuantan dan juga warga Pahang yang datang ke Kuantan pada 4 Februari kita ke Masjid Negeri untuk kita sama-sama solat subuh berjemaah dengan bagi mengimarah masjid dan mengukuhkan silaturahim kita sama umat Islam ini. Dan ada sukarakyat melibatkan pelbagai peringkat umur dan juga pertandingan antara daerah-daerah dalam banyak jenis sukan. Dan pada jam 2 petang pada hari terakhir itu akan ada juga culture and art performance melibatkan persembahan-persembahan tradisional. Pada 30 hari bulan Januari rakyat seluruhan juga dijemput untuk ke TUDM Kuantan untuk menyambut keberangkatan balik Tuanku di sana. Jadi boleh masuk ke dalam TUDM Kuantan untuk menyambut Tuanku. Yang tu datang beramai-ramai pada 11 pagi. Food festival tu akan berlangsung setiap hari 2, 3 dan 4 Februari. Jadi boleh datang rasa ada demo masakan, program aneka juadah, ada demo masakan 11 daerah. Macam-macam lah, masak asam gung, nasi kebuli, martabak Makassar,
sambal hitam. Saya jemput lah semua rakyat Pahang, tak kira berbagai peringkat umur, tak kira latar belakang keturunan, untuk sama-sama meriahkan Karnival Rakyat Pahang yang julung-julung kali diadakan.